kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 26. Perkenalkan, nama saya Rizka Angel Kavia. Saya moderator. Saya akan memperkenalkan ketua dan anggota yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Rizki, MTM 1701. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, NPM 1905-1700-35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Winanda, NPM saya 1905-1700-08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Caroline. Materi pengertian PPH pasal 26 akan dibahas dan dijelaskan oleh Aldian Rizki. Pengertian PPH pasal 26. Pasal 26 adalah kontribusi yang berasal dari wajib pajak luar negeri yang bekerja dan menjelaskan usahanya di Indonesia. Menjalankan usahanya di Indonesia. Pajak penghasilan PPH pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 2008 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau menghasilkan yang diterima wajib pajak luar negeri dari penghasilan dari Indonesia selain bentuk usaha tetap but di Indonesia. Selanjutnya, pemotongan PPH pasal 26 akan dijelaskan oleh Adelia. Pemotong dan pihak yang dipotong di dalam PPH pasal 26. Yang pertama ada badan pemerintah. Nah, sebenarnya tidak ada penjelasan dalam undang-undang pajak penghasilan tentang arti badan pemerintah. Namun, tidak sulit untuk mengartikan bahwa yang dimaksud dengan badan pemerintah adalah pemerintahan negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah di Indonesia beserta instansi-instansi di bawahnya. Yang kedua, ada subjek pajak dalam negeri. Berdasarkan pasal 22 ayat 3 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, jadi yang ketiga ini ada penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan ini bisa berbentuk pribadi maupun organisasi. Contohnya di dalam organisasi, mereka melakukan seminar ataupun segala event lainnya. Jadi yang keempat ini ada BUT. BUT itu apa sih? Nah, BUT ini adalah kepanjangan dari Badan Usaha Tetap. Badan Usaha Tetap ini merupakan pajak penghasilan dari luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga mereka memperoleh pajak penghasilan dari Indonesia. Yang kelima ada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan yaitu berbentuk usaha dipergunakan oleh orang pribadi atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 di dalam jangka waktu 12 bulan. Yang keenam, perwakilan perusahaan luar negeri lain selain BUT di Indonesia. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT yang ada di Indonesia juga merupakan potong PPH pasal 23, contohnya RO dari perusahaan-perusahaan asing. Penghasilan yang dipotong oleh PPH pasal 26. Yang pertama itu ada dividen. Dividen ini adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan oleh pemegang saham. Yang kedua ada bunga. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten, hak cipta, dan hak sumber alam. Nah, yang keempat ada imbalan. Imbalan ini sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Dan yang kelima ada hadiah dan penghargaan serta lainnya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Tarif pajak dan penerapannya akan diperjelaskan oleh Yola Winanda. Tarif pajak dan penerapannya.
Persetujuan pengendalian pajak berganda topik 3 B atau tax treaty adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Sesuai dengan persetujuan pengendalian pajak berganda topik 3 B, besaran tarif PPh pasal 26 dibedakan atas penghasilan yang berupa satu dividen. Dividen itu keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lainnya sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi karena surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Diskonto terjadi karena surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penghasilan yang diterima dari kesepakatan bersama menggunakan harta dalam jangka waktu tertentu. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan seperti jasa penyelidikan dan keamanan, jasa analisis dan uji teknis, dan jasa-jasa lainnya. Kelima, hadiah dan penghargaan seperti hadiah undian, hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Dana pensiun itu uang yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan di masa tua atau saat sudah tidak aktif bekerja. Dari penghasilan-penghasilan di atas, maka tarif PPh pasal 26 dikenakan sebesar 20% atau penghasilan bruto dikali 20%. Selanjutnya akan melanjutkan tentang tarif pajak dan besarnya perkiraan itu yang akan dibahas oleh Intan Ramadhani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teori PPh pasal 26 dan penerapannya. Yang kedua, atas penghasilan yang berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Maksudnya, penghasilan laba bersih atas pendapatan dari penjualan harta dengan nilai lebih dari 10 juta rupiah. Kalau kurang dari 10 juta rupiah, maka tidak dikenakan tarif PPh pasal 26. Harta di sini bisa berupa perhiasan, mobil, pesawat, motor, kapal pesiar, dan lain-lain. Jadi, dari PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Besar perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta sebesar 25% dari harta jual. Kemudian besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Jadi, di dalam konteks ini, si supir pajak Indonesia membayar premi kepada perusahaan asuransi atau reasuransi di luar negeri. Nah, yang pertama, premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. Yang kedua, premi yang dibayar oleh berkedudukan di Indonesia perusahaan asuransi di luar negeri sebesar 10 dari jumlah premi yang dibayar. Maksudnya di sini perusahaan asuransi mengasuransikan lagi, maka 20% dikali 10% dikali jumlah premi. 10% kali jumlah premi itu penghasilan dari itu, sedangkan 20%-nya itu dari tarifnya. Dan yang terakhir, atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Nah, berarti reasuransinya mengasuransikan lagi. Maka 20% dikali 5% kali jumlah premi. 5% kali jumlah premi itu dari penghasilan netonya. Sedangkan 20%-nya itu dari tarifnya. Penghasilan yang berupa penjualan yang akan dibahas oleh Sestia Arfiani.
atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan itu dikali 20%. Besarnya penghasilan itu adalah 25% dari harga jual. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk perusahaan tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut dinamakan kembali di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas contoh soal dan jawaban PPh pasal 26 yang akan dijelaskan oleh Cynthia Caroline. Persilakan. Saya akan menjelaskan contoh soal tentang PPh pasal 26. Nah, langsung saja. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira, konsul. Mike bertempat tinggal kurang dari 143 hari. Mike sudah beristri, mempunyai seorang anak, dan dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji sebesar $5,000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 10.500 per $1. Oke, langsung saja perhitungan. Jadi gajinya itu 52.500.000 rupiah. Kemudian kita kan katanya si Mike ini bertempat tinggal kurang dari 143 hari. Kalau dibicarakan di Indonesia, bagi warga negara asing yang tempat tinggal atau tidak tempat tinggal di Indonesia, mereka dikenakan tarif sebesar tarif sebesar 20%. Itu menurut PPh pasal 26, berbeda dengan PPh pasal 21. Kalau PPh pasal 21 sendiri kan itu kan menjelaskan setiap orang anak atau orang yang tidak beristri itu tuh pajaknya itu berbeda-beda. Kalau PPh pasal 26, mereka sudah menerapkan tarif dikenakan 20% dikalikan 52.500 sama dengan 10.500. Jadi bulan April itu tinggal dikurangkan aja 500. Jadi gaji Mike dalam bulan April itu tinggal dikurangkan aja yang ini hasil dari gaji Mike yang di dolar tadi itu ini 52.500.000 dikurangkan 10.500, hasilnya adalah 40 juta rupiah. Inilah gaji Mike kalau diubah ke rupiah. Oke, kita langsung ke contoh soal yang kedua. Penghasilan kena pajak BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 17,5 miliar. Hitunglah PPh BUT dan PPh pasal 26. Jadi kalau kita ngomong-ngomongin tentang PPh terhutang itu, pertama-tama kita harus mengetahui PPh terhutang yang terhadap badan itu kena berapa persen. Jadi PPh terhutang yang kena hutang itu yang terdapat pada badan itu sebesar 25% dikali
dikalikan penghasilan netonya. Penghasilan neto itu sebesar 17,5 miliar. Jadi 4.375.000.000. Penghasilan BUT setelah kena pajak. Penghasilan BUT setelah kena pajak 17 ini, penghasilan netonya itu 17 miliar 500 juta dikurang 4.375.000.000. Jadi 13 miliar 125 juta rupiah. Nah, untuk menghitung PPh pasal 26, sudah ketentuannya dikenakan tarif itu sebesar 20% dikalikan 13 miliar 125 juta. Hasilnya 2.625.000.000. Jadi PPh BUT dan PPh pasal 26, PPh BUT itu senilai 13.125.000.000 dan PPh pasal 26 sendiri itu sebesar 2.625.000.000. Sekian, terima kasih dari penjelasan kami. Kalau ada yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.